Jangan baper, silakan ambil mangkok sendok sekaligus kalau kalian mau bikin bikin di belakang rumah ya. Oke. Oke, jumpa lagi bersama saya, Fem Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke? Oke, di kesempatan kali ini aku akan coba sharing dengan kalian di video baru aku ini. Aku akan mukbang, ya. Mukbang yang belum pernah aku lakuin, dan ini baru pertama kali aku akan merasakan dan mencicipi masakanku sendiri, yaitu seperti yang udah ada di judul konten aku hari ini, yaitu mukbang indomie goreng balus tuh plus telur dadar seperti yang kalian lihat ini ya. Jadi yang hijau-hijau ini adalah balus tuh dan ini telur dadar. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja ke TKP seperti apakah rasanya indomie goreng balus tuh plus telur dadar ini. Oke, check it out. Oke, guys, seperti yang kalian ketahui sekarang ini aku lagi mengaduk-aduk indomie goreng plus belustru yang ijo-ijo ini dicampur telur dadar. Dan ini adalah pertama kalinya aku ingin mencoba rasanya seperti apakah ya. Ada yang bilang, ya seperti masih tetap indomie lah, seperti itu ya. Dan ada yang bilang, pasti rasanya unik, pasti rasanya aneh. Nah, daripada kalian penasaran, mendingan aku langsung cicipin aja. Bagi kalian yang belum makan hari ini, silakan makan, ambil mangkok, ambil sendok, ambil scoop, ambil apa aja lah, dan beserta makanannya kita mukbang bareng. Let's go. Hari ini di Taiwan cuacanya panas banget, seperti indomie yang saya masak ini masih dalam keadaan panas-panasnya ya. Aromanya juga wangi indomie, mantap luar biasa ya. Karena tadi aku udah berdoa, sekarang kita langsung aja eksekusi makanan ini. Oke, let's go. Ternyata manis, guys. Manis banget. Karena apa? Indominya asin. Balik ya. Terus ini belusturnya ini manis, jadi pas banget. Jadi balance ya, balance banget rasanya, manis tambah asin. Kita cicipin telur dadarnya, guys. Nah, jelas pokoknya. Yang lihat, silakan ambil mangkok sendok sekaligus kalau kalian mau bikin bikin di belakang rumah ya. Oke.
justru plus telur dadar ternyata rasanya mantap, tap-tap luar biasa ya. Jadi kesan buat Indomie goreng plus true plus telur dadar ini adalah nikmat sekali ya. Kenapa nggak ada dulu aku coba ya gitu ya, ternyata mantap banget, enak. Selain rasa dari blusturnya itu manis, Indomie-nya udah asin, telur dadar juga lumayan rasanya pas, jadi seimbang banget. Kalau menurut lidah saya itu mantul banget pokoknya gitu. Bagi kalian yang pengen coba, silahkan coba. Pasti kalian ketagihan ya. Jangan bikin lagi kalau kalian gak ketagihan ya. Oke guys, itu tadi vlog aku mengenai tentang mukbang Indomie goreng belustru plus telur dadar. Aku akhiri sampai di sini aja ya. Semoga dengan adanya video ini nafsu makan kalian makin bertambah dan bisa menjadi informasi baru kalau Indomie dicampur belustru itu mantul banget ya. Seperti biasa, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf yang sebesarnya. Dan tetap aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulusan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog dan video-video terbaru dari VV Fairy Vlog yang lainnya. Bye-bye. Super amazing. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Kalau yang udah ada di YouTube konten aku hari ini yaitu mukbang Indomie. Ada yang goreng. Bilang, ya seperti masih tetap Indomie lah, seperti itu ya. Karena apa? Indominya asin. Okay. Plus true, plus telur dadar ini adalah nikmat sekali. Seperti biasa, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf.